Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Sebelum ini muncul desas-desus mengatakan rumah tangga antara selebriti popular Nur Fazura bersama suaminya pelakon Fata Amin dilanda ribut dan sedang berantakan. Spekulasi itu mula muncul setelah mereka berdua jarang berkongsi foto pasangan masing-masing di media sosial sekaligus mencetus tanda tanya dalam kalangan peminat. Atas kejadian itu, Fata berkata dia sangat menyayangi istrinya, malah sentiasa terinspirasi dengan sikap Fazura yang disifatkan sebagai pemurah. Dalam pada itu, Fata juga mengakui kagum dengan pengorbanan Fazura dalam menjalankan tugas sebagai istri dan ibu kepada anaknya. Dalam gambar yang dimuat naik oleh Fazura baru-baru ini menunjukkan gambarnya menghadiri kenduri kawin dan ketika sesi fotografi bersama pengantin. Kelihatan Fazura dan anaknya berdua saja dalam gambar tersebut. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Fata Amin turut tidak hadir ketika perkawinan itu. Menjadi kebiasaan setiap gambar yang dimuat naik oleh selebriti akan menjadi tempat perbualan dan komen oleh warganet. Melihat di ruangan komen, rata-rata netizen bertanyakan mengenai ketidakhadiran Fata untuk kenduri tersebut. Bukan itu saja, sesama netizen juga turut menjelaskan sesama mereka dengan menyatakan bahwa netizen tidak perlu terlalu menjaga tepi kain orang, sedangkan netizen sendiri bukanlah berada dalam situasi yang sama seperti pasangan ini.